hati-hati. Kenapa nggak lompat? Hah? Takut? Udah lompat aja cepat. Oke, lompat. Iya. Kenapa nggak lompat? Gak bisa buktiin omongannya tadi. Orang yang nyelesain masalah dengan cara seperti ini itu namanya pengecut. Lu jangan sembarangan lu kalau ngomong ya. Lu gak ngerti jadi gua. Lu kenapa deket lu, ha? Lu jangan deket gue! Mundur lu! Ah! Ah, lepasin gua! Udah tenang. Ngapain sih, ya? Tenang. Lu peduli sama gue, ha? Kalau gue mati. Aku sih sebenarnya gak peduli. Kamu mau bunuh diri atau enggak? Aku gak peduli kok kamu hidup, kamu mati. Aku juga gak kenal kamu siapa. Aku cuma peduli sama yang punya gedung ini. Kasihan yang punya gedung. Kalau kamu bunuh diri di sini, gedungnya disegel. Terus urusan sama polisi. Kamu juga udah bikin keributan di tengah-tengah masyarakat luas. Gue gak ganggu mereka kok. Udah deh. Lebih baik sekarang kamu pulang. Udah malam. Kamu tuh masih muda, masa depan kamu masih cerah. Jangan berpikir yang sempit. Enggak. Masa muda gue udah habis. Punah semua. Gak usah pura-pura sakit. Terus kamu pikir kamu pura-pura sakit seperti itu, aku kasihan sama kamu. Kamu beneran? Kamu telepon siapa sih? Istri kamu? Kayaknya gak sabar banget pengen ketemu. Kamu jangan salah paham dong, sayang. Aku tuh telepon Linda karena mau tahu dia di rumah atau enggak. Kunci rumah dia yang pegang. Saya gak tahu nih gak dia angkat-angkat. Ingat ya, kamu harus ceraiin dia. Iya, sayang. Cinta aku cuma buat kamu doang. Udah gak cinta sama dia, udah gak ada perasaan. Dia itu masa lalu. Ya, kamu percaya sama aku, oke? Kita udah gak punya banyak waktu ya. Aku hamil. Hamil? Iya. Serius? Iya, siapa hamil? Kenapa? Kamu jangan coba-coba lari dari tanggung jawab kamu ya. Kamu tahu kan? Kalau kamu berani lari dari tanggung jawab kamu, aku bakal bilang papa dan papa akan mencat kamu. Ya, aku gak lari kok. Janji. Pas toh, Pak. Udah kamu pulang aja deh sekarang. Gitu sih. Udah kamu pulang aja deh, aku pulang sendiri aja. Ya udah, aku pulang ya. Hamil. Goblok banget sih gue. Gue udah gak bisa main-main nih. Udah sini aku aja yang bayar. Ini uangnya, Pak. Makasih, Bu. Iya. Kamu tinggalnya di sini? Iya. Yeah.
Arka, apa yang terjadi? Rene, bantu aku bawa Arka ke dalam. Ayo. Rani, tolong Arka kasih obat. Dan jangan lupa buat kami minum untuk tamu. Ya, baik, Om. Saya Linda, Pak. Warna ya. Silakan duduk. Terima kasih sudah menolong Arka. Sebenarnya Arka sakit apa, Pak? Mungkin Arka kecapian setelah bertanding. Biasalah ada seperti itu. Apalagi sekarang ada kompetisi. Dia pasti berhati keras. Oh. Arka, diminum ya obatnya. Biar kamu Makasih banyak ya, udah mau nolongin Arka. Kalau nggak ada Mbak Linda, nggak tahu deh kayak gimana jadinya. Oh iya, sama-sama. Saya mau tanya, itu Pak Wardoyo bapaknya Arka? Bukan, Mbak. Om Doyo itu pemilik tempat ini. Arka di sini bekerja sebagai asisten pelatih. Bekerja? Terus orang tuanya? Arka itu yatim piatu, Mbak. Keinginan dia itu besar banget untuk ikut kompetisi. Tapi dilarang sama dokter. Karena penyakitnya itu? Kelainan dinding paru-paru. Penyakit bawaan, Mbak. Itu juga baru ketahuan kemarin pas dia kolaps. Ya, mungkin itu alasan dia untuk bunuh diri. Padahal masa depannya dia itu berpikir untuk menjadi pesilat. Tapi ya karena penyakit itulah. Mantas aja ya. Ya Allah, kasihan banget. Masih muda tapi dia udah terbebani sama masalah seberat itu. Tapi Mbak, Arka itu orangnya paling gak mau dikesianin. Oh iya, iya. Saya ngerti. Ya udah. Saya udah mesti pulang, udah malam banget. Nanti lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi deh. Oke, Mbak. Makasih ya. Iya, Mbak, hati-hati di jalan ya. Iya. Mas Arman, aku di rumah. Jangan bohong, aku di depan rumah. Rumah gelap, gak ada orang. Loh, sebentar mas, sebentar. Loh, sudah pulang? Aku kaget loh. Soalnya ketahunya mas tuh baru pulang bulan depan. Kenapa? Kaget. Lihat aku pulang dadakan. Jadi kamu ketahuan kelayapan.
Aku gak kelayapan loh, Mas. Gak ngelayap terus kenapa? Ini jam berapa? Jam 12 malam. Emang pantas ya perempuan pulang jam segini? Tadi tuh aku kebetulan ada halangan di tengah jalan. Makanya aku pulangnya telat. Halangan? Halangan apa? Laki-laki? Laki-laki mana? Kayaknya gak pantas ya, kamu tuh baru pulang. Marah-marah gak jelas kayak gini. Aduh, mikir yang aneh-aneh. Udah deh, mendingan masuk ke dalam aja dulu deh. Ya, kita ngobrol di dalam. Mungkin Mas capek, aku juga capek. Aku tuh gak seperti apa yang kamu kira, Mas. Jawab! Kamu sekarang jawab. Kamu mama gini ngapain? Ketemu selingkuhanmu, kan? Selingkuh? Aduh, Mas. Kamu nih pulang gak bilang-bilang. Terus tiba-tiba kamu pulang marah-marah kayak gini. Nuduh aku selingkuh. Bener dong, Mas. Aku tuh nunggu kamu pulang dari Jepang selama 3 tahun, aku setia. Gak ada selingkuh. Kok tiba-tiba kamu marah-marah kayak gini gak jelas? Setia. Setia. Omong kosong. Selama aku di Jepang, kamu setiap malam keluar kan? Ngaku aja. Jangan bohong. Itu namanya fitnah. Kamu gak bisa nuduh aku tanpa bukti. Bukti? Apa ini bukan bukti? Apa kurang bukti? Aku pulang dadakan supaya aku bisa tahu kamu ngapain setiap malam. Dan ini tuh bukti. Tunggu. Kamu bilang ini bukti. Hanya gara-gara aku pulang terlambat, karena aku harus nolongin orang yang butuh pertolongan di tengah jalan, terus kamu nuduh aku selingkuh. Jangan-jangan kalau kayak gini biasanya kamu yang selingkuh. Makanya kamu nuduh aku buat cari-cari kesalahan aku. Jangan sembarang bicara ya. Aku harus cerain Selinda secepatnya. Dan sekarang, aku udah nemuin cara. Aku akan buat keadaan rumah gak nyaman. Sampai mau gak mau, dia harus bercerai. Sama-sama yuk. Apaan sih? Aku ngajak sarapan bareng. Yuk. Kamu gak lihat aku lagi baca koran? Mas, tentang kejadian semalam, kita itu cuma salah paham. Aku itu cuma nolongin orang. Kasian. Dia itu anak SMA. Yatim piatu. Cukup, cukup. Aku gak mau dengar apapun, cerita apapun, oke? Makanan apa ini? Bisa gak sih, Mas? Gak usah pakai gebrak meja segala. Enggak, gak bisa. Kenapa? Kamu gak suka? Ini rumah aku. Aku mau ngelakuin apapun boleh. Oke? Aku berangkat kantor dulu ya. Pamit dulu, Mas, mau berangkat kerja. Kamu dengar aku ngomong gak sih? Kamu pikir aku budak ya? Mau pergi ya pergi aja. Kok repot sih? Iya sayang, aku pastikan dia gak nyaman, ya, habis itu.
dulu kita tunggu. Aku yakin dia pasti gugat cerai. Iya, sayang. Kenapa mesti Linda sih yang ngurusin perceraian kamu? Kenapa nggak kamu aja? Nggak bisa, Raisa. Aku butuh alasan yang kuat. Aku nggak punya alasan apapun. Herman, kamu butuh alasan apa sih? Alasan kuat yang kayak gimana? Ya butuh alasan dong, kayak selingkuh kek, atau istri nggak taat, nggak bisa memiliki keturunan, apa aja. Ya kalau nggak pengadilan nggak mungkin terima gugatan aku dong. Sayang, kamu jangan ribet deh. Kamu bayar orang kan beli kek apa kek pakai uang lah. Raisa, nggak semua hal di dunia bisa dibeli dengan uang. Herman, apa mungkin ini jalan-jalan alasan kamu doang ya? Kamu sengaja nunda-nunda perceraian kamu karena kamu masih cinta sama Linda, iya? Raisa, please. Sayang, dengerin. Percaya. Arka, kamu udah sembuh. Keadaan kamu sekarang udah sembuh? Kamu nggak apa-apa? Kamu jangan kerja berat-berat dulu ya. Penyakit kamu itu nggak main-main loh. Nanti kalau kambuh lagi gimana? Masalah buat lo. Arka, aku mau bubur kesukaan kamu loh. Dimakan ya. Aku taruh sini ya. Lo nggak lapar? Lo pergi sana. Kenapa emang masih di sini? Hah? Lu pulang aja sana. Iyalah. Lu cari cowok yang lebih pantas buat lu. Yang bisa lu kasihanin. Sorry, gua gak suka sama lu. Kak. Bilang pergi-pergi lu. Mah yang mesti dikasihanin. Kenapa sih semua orang selalu berpikiran kayak gitu? Aku tuh gak suka di...
gimana? Gak apa-apa kok. Kalau udah minum obat gak masalah. Nah, ngomong-ngomong aku manggil kamu kakak aja ya. Iya. Tapi aku seneng kok. Lihat kamu udah segeran. Oh iya. Kamu ngapain di sini? Kau tahu aku kerja di sini? Sorry. Semalam aku udah kurang ajar sama kakak. Ya, udah ditolong. Bukannya aku bilang terima kasih malah. Udah. Itu kan berarti memang watak kamu ya seperti itu. Enggak kok, aku lihat kamu sekarang udah segar, udah fit, udah semangat lagi juga aku senang. Yang penting kalau ada masalah apapun, kamu harus semangat menghadapinya ya. Nah, aku antar pulang ya. Oh, enggak usah. Aku tahu kok. Tolong kakak semalam udah habis pun bayar taksi. Ya ampun. Itu sih enggak masalah kok. Aku bisa naik angkot atau jalan kaki, enggak jauh kok dari sini. Udah enggak apa-apa bareng aja kali. Yuk. Gimana? Ya udah. Tapi nggak pakai ngebut ya? Iya, tenang aja. Mas Herman, sayang, dia siapa? Linda. Siapa dia, Mas? Siapa perempuan ini, Mas? Jadi kamu yang namanya Linda? Mendingan sekarang kamu pergi deh dari sini. Siapa kamu? Saya Raisa, pacarnya Herman. Oh, saya istrinya. Oh, jelas saya tahu kamu istrinya Herman. Istri yang sebentar lagi akan diceraikan Herman. Diam. Saya nggak ada urusan sama kamu. Linda, kamu ngapain di sini? Mendingan kamu pulang. Oh ya. Mas ikut saya pulang. Mas harus jelasin semuanya ini nanti di rumah. Eh, kamu nggak denger ya? Suami kamu aja udah bilang kamu harus pulang. Kok masih di sini aja? Perempuan nggak tahu malu. Kalau mau jadi preman nggak usah di sini. Diam kamu perempuan murahan. Linda, jaga mulut kamu ya. Mas! Kamu pulang sekarang, kalau nggak saya tampar lagi. Oh, tampar aja, Mas. Tampar! Tampar! Tampar aja! Apa-apaan sih? Jangan lu, lu siapa lu, bocah? Lu yang bocah! Berani sakitin perempuan aja lu. Udah, Mas! Mas! Arka! Lepasin! Arka, udah, Arka! Laki-laki kayak gini harus dihabisin. Udah! Udah, Arka, udah. Kita pergi dari sini. Ingat penyakit kamu. Ayo pulang, udah. Hidayah akan berkah jauh untuk kita.
bocah itu? Kurang ajar. Namanya Arka. Tadi aku dengan Linda nyebut dia Arka. Tapi apa ya hubungan Linda sama bocah itu? Sayang, kenapa nggak kamu manfaatin aja hubungan Linda sama bocah itu? Maksud kamu apa? Kamu butuh alasan yang kuat kan untuk mengajukan perceraian kamu? Ya kamu bilang aja kalau Linda selingkuh sama bocah itu sama kamu di Jepang. Iya kan? Gak mungkin Raisa, jangan bercanda. Dia itu cuma anak KBG doang. Mana ada yang mau percaya? Coba aja dulu. Dadanya gak apa-apa kan? Tadi aku harus narik kamu soalnya aku lihat kamu udah megangin dada kamu. Takutnya kejadiannya kayak kemarin. Gak apa-apa kok. Ini cuma sisa sakit semalam. Tapi ngomong-ngomong, siapa orang tadi? Pacar kamu? Kenapa nangis? Buat apa sih kamu nangisin orang kayak gitu? Hah? Kalau tadi kamu ngantar-ngantar aku, udah aku hajar tuh dia. Udah deh, kamu tuh jangan suka bertindak yang ngebahayain diri sendiri. Aduh, aku juga gak pantas banget nangis tempat kamu kayak gini. Mendingan sekarang kamu pulang deh. Ya, kamu lupain aja orang itu. Pasti banyak orang yang lebih baik dari dia. Gini ya, kamu itu masih terlalu muda buat ngerti keadaan yang kayak gini. Ngelibatin kamu. Sayang, tuh kamu lihat deh. Mereka mesra banget kan? Gak mungkin kalau gak ada apa-apa. Ya, ini gak bisa dibiarin. Biarin aja. Bagus dong kalau gitu. Ini kan bisa jadi alasan kamu buat nyerahin Linda. Linda boleh pacaran sama siapa aja, selingkuh sama siapa aja, tapi gak mau bocah itu. Malu-maluin. Ya udah, terserah kamu deh kalau gitu. Pokoknya, ini kamu harus cepet cerai deh sama dia. Ya udah, aku pulang. Jawab. Siapa perempuan yang tadi? Kamu yang harus jawab aku. Siapa bocah itu? Ah, udah gak usah ngalatin pembicaraan deh. Gak ada yang ngalatin pembicaraan. Sekarang aku tanya kamu. Kamu selingkuh kan sama dia? Apa? Selingkuh kamu bilang? Aduh. Pakai akal sehat kamu deh. Dia itu masih SMA. Aku baru kenal dia kemarin. Tanya aja sama orangnya sekarang. Baru kenal dia kemarin. Kemarin, semalam. Semalam baru kenal dia. Dan kamu udah minta dijemput. Kamu ini cuma makin nafas. Udah cukup, gak usah. Kamu puter balikin keadaan seakan-akan aku yang salah. Sekarang aku nanya sama kamu, siapa perempuan yang tadi? Raisa. Namanya Raisa. Pacar kamu? Iya, pacar. Dan aku mau nikah sama dia. Sekarang semua udah kebuka. Aku mau nikahin dia. Udah gila apa kamu? Kamu sekarang bilang kamu mau nikah sama dia.
aku kurang apa selama ini sama kamu? Salah apa? Kurang apa? Kurangmu tuh banyak. Asal kamu tahu aja ya, Raisa tuh jauh lebih cantik daripada kamu. Orang tuanya kaya. Kamu ini siapa? Hanya orang bodoh yang mau kawin sama kamu. Dengar ya, kalau aku dulu ketemu dia lebih dulu, aku pasti kawin dia, bukan kawin kamu. Cukup kamu keterlaluan ini, Mas. Cukup. Kurang apa dulu? Kita cerai. Silakan kamu ajukan perceraian ke pengadilan. Kita lihat apa pengadilan mau mengabulkan atau enggak. Sial. Dia tahu lagi. Dalam keadaan seperti ini, susah ngajuin cerai. Kenapa? Pikirkan sekarang gak ada alasan untuk menceraikan. Diam! Kamu lihat. Aku akan ceraiin kamu. Oke. Okay. Ya. Kita lihat nanti ya. Siapa yang benar dan siapa yang salah. Ini ada bunga buat lo. Dari, ya tahu deh. Gimana? Aku udah terlihat dewasa kan? Ngapain? Gayanya jadi berubah kayak gitu. Gak kayak Arka yang biasa. Aku cuma gak mau kakak malu aja kalau aku nyebut. Ya makanya itu. Tapi lihat kan? Kakak bukan dijemput sama anak kecil lagi. Tapi kakak dijemput sama orang dewasa. Terus... ini maksudnya apa? Aku mau jadi pacar kakak. Pacar? Kamu tahu apa yang kamu omongin? Emangnya kenapa, Kak? Sekarang aku udah terlihat dewasa, kan? Aku bekerja. Aku punya penghasilan, Kak. Dan aku... Bukan itu. Kamu tahu? Aku itu udah punya suami. Suami? Iya, Arka. Jadi kakak udah nikah? Laki-laki yang kamu lihat waktu itu suami aku. Namanya Mas Herman. Aku pulang. Arka, aku sayang sama kamu kok sebagai adik, Arka. Jadi kamu selama ini membohongin papa. Papa tahu dari mana kalau Herman udah punya istri? Mata papa banyak di luar, Raisa. Ada yang memberitahu. Dan ada buktinya. Kamu tidak usah menutupi lagi. Pak, mereka nggak tahu apa-apa, Pak. Herman memang sudah punya istri, tapi mereka lagi proses cerai.
diproses. Jadi masih belum cerai kan? Jadi selama ini kamu berarti telah menjalin hubungan dengan laki orang lain. Reza, kamu itu perempuan. Istrinya juga perempuan. Apa kamu mau diperlakukan seperti itu? Kamu gak takut hukum karma? Pak, Raisa mencintai Herman, Pak. Dan apapun yang terjadi, Raisa akan menikah dengan Herman. Tidak. Papa selama ini tidak pernah marah kamu menjalin hubungan dengan lelaki kulkan mana. Tetapi tidak dengan lelaki yang sudah beristri. Tidak bisa. Pak, Herman sedang proses cerai. Cepat apa lambat dia akan menceraikan istrinya, Pak. Baik, kita ambil jalan tengah. Saya mengizinkan kamu menikah dengan Herman. Asal Herman segera menyelesaikan statusnya. Papa kasih waktu 1 bulan untuk Herman segera bercerai dengan istrinya. Kalau tidak, kamu harus putus hubungan dengan Herman. Raisa, apa gila ya? 1 bulan. Ngurus cerai itu gak segampang itu. Iya sayang, aku ngerti. Tapi aku hafal banget kalau papa udah ngomong kayak gitu. Gak ada lagi yang bisa ganggu-gugat. Mau gak mau, kamu harus cepat selesaikan perceraian kamu sama istri kamu. Iya Raisa, tapi kamu gak ngerti. Ngurus cerai itu gak segampang itu. Aku butuh 3 kali sidang. 3 kali itu pun kalau saya ngajuin sekarang. Kamu mikirin apa? Kamu harus paksa Linda. Nggak ada jalan lain. Kita nggak bisa terus-terusan nunggu kayak gini, sayang. Linda, tunggu. Tunggu, Din. Dengerin. Aku punya tawaran yang lebih menarik. Please. Tawaran apa? Semua rumah ini, seluruh rumah ini, buat kamu. Kamu boleh tinggal di sini, asal kamu tanda tangan. Cerain aku, please. Milik aku? Iya, seluruh rumah ini buat kamu. Asal kamu bersedia, aku cerain. Tawaran yang sangat menarik kan, Linda? Semuanya. Herman yang lakuin ini semua. Iya. Iya, Nat. Bahkan Mas Herman minta bercerai. What? Tuh kan, Lin. Bener kan yang gue bilang? Herman tuh pasti punya selingkuhan. Gue boleh nggak tinggal di sini dulu sementara?
Yaudah, untuk sementara waktu lo tinggal di sini aja dulu ya. Kalau boleh gue kasih saran, lebih baik lo nggak usah ngantor dulu deh. Tunggu dulu sampai lo tenangan dikit. Tergampang gue yang bilang sama bos. Karena gue juga butuh kerjaan ini. Gue nggak mau ada masalah apa-apa di kerjaan. Yaudah, terserah lo aja yang mana baiknya lo. Tapi buat hari ini, lo berangkat agak siangan aja ya. Tunggu sampai lo tenangin dikit, oke? Om, gimana keadaannya Arka sekarang? Arka sekarang lagi istirahat. Baru saja dia minum obat. Yaudah, kalau gitu... Oh ya, Om tinggal ya. Apain udah sih? Gue gak sakit kok. Dan gue juga gak perlu jenguk. Arka, sekarang kita ke dokter ya. Aku khawatir sama penyakit kamu. Takut aja semakin parah. Kenapa sih lo peduli sama gue? Gue bukan siapa-siapa lo. Sebaiknya lo pergi deh. Gue gak pengen ngeliat lo di sini. Oke, Arka. Kalau emang itu mau lo, gue akan pergi. Tapi gue mohon, lo periksa ke dokter ya. Biar penyakit lo itu bisa sembuh. Udah, cukup. Kalau udah gak ada yang perlu lo omongin, ya udah. Oke, oke. Cukup, cukup. Gue bakal pergi. Selamat tinggal, Arka. Pucat gitu. Hah? Kayak habis nangis aja. Kenapa, Kak? Ngobrol di luar aja deh. Sedih. Eh, dia mau kemana tuh sama berondongnya? Udah, Kak. Udah. Kenapa? Hah? Apa suami kakak yang bikin ulah kayak gini? Udah ya. Ini tuh bukan urusan kamu, Kak. Loh, kenapa? Apa karena aku anak kecil gitu? Terus, ini semua karena aku kan? Makanya dia giniin kamu? Enggak, bukan. Ini tuh bukan karena kamu. Dia cuma minta aku untuk menandatangani surat cerai. Terus kamu tolak? Aku heran sama kakak. Buat apa sih kakak pertahanin laki-laki kayak gitu? Hah? Apa untungnya buat kakak? Ini tuh... bukan persoalan cinta atau nggak cinta. Tapi yang namanya perceraian itu bukan hal yang baik. Arka, kamu mau kemana, Arka? Nggak bikin perhitungan seperti ini. Nggak deh, tolong, Arka. Udah, kamu jangan bikin keadaan jadi semakin rumit. Arka! Cari masalah. Gak perlu nyari besar buat laki-laki macam lu. Jaga mulut lu ya. Apa lu? Lepasin. Diam lu. Kamu tuh apa-apaan sih? Datang ke rumah orang untuk cari ribut. Kalau saya teriakin kamu maling, semua warga di sini bakal mukulin kamu. Lepasin gak? Lepasin. Arka. Lu teriak aja maling. Maling. Lu yang maling suami orang.
Kak, udah lepasin Mas Herman. Lepasin Mas Herman. Lepasin Mas Herman. Apa? Lu katanya gak ada hubungan lagi sama bocah ini. Ngajar lu. Kak, udah. Gua habisin. Cukup. Gak usah dikit. Pulang sekarang. Ayo. Yuk. Awas lu ya. Sayangnya udah. Sekarang kita langsung ambil aja. Yuk. Kamu tuh kenapa sih? Kamu cemburu sama Arka? Ini bukan masalah cemburu, Raisa. Ini masalah harga diri. Gua gak mau tahu bocah itu gak boleh deketin Linda. Kamu masih cinta ya sama Linda? Raisa, ini bukan cinta. Tolong ngerti. Aku pasti akan cerai Linda. Tapi masalah bocah, itu urusan lain. Herman denger ya, aku sama sekali gak peduli masalah Arka. Yang aku pikirin sekarang gimana caranya biar kita cepat nikah. Dan itu artinya kamu harus selesaiin perceraian kamu sama Linda. Kalau enggak, aku yang akan nyelesain sendiri. Nyelesain sendiri? Maksud kamu? Lihat aja, nak. Tunggu waktunya. Raisa, kamu ngapain sih? Udah deh, kamu jangan bawel. Lihat aja nanti. Woi! Orang gila lu ya? Woi! Udah, gak usah diladenin. Udah, gak usah bawa emosi. Udah. Liatin aja tuh. Dia berhenti tuh. Raisa, kamu udah gila ya? Kamu ngapain sih? Mudah-mudahan aja Linda mati. Berhenti kataku, berhenti! Kamu gila ya? Kamu main-main dengan nyawa dia? Kalau sampai tangkap polisi gimana? Kalau masuk penjara gimana? Linda tuh memang seharusnya mati, tau gak? Aku tuh bosen ya denger janji-janji kamu terus. Ini cara aku. Tapi kan gak begini juga caranya, banyak cara lain. Enggak ya? Cara apa? Bilang cara apa? Hah? Cara apa? Nah, ternyata kamu kejam banget. Sakit ya. Aku tuh gak bego ya, Herman ya. Kalau Linda mati, kamu gak akan balik lagi sama dia. Kamu mau kemana? Kamu mau kemana? Gue mau liat Linda. Enggak boleh. Sayang, kamu gak boleh turun. Herman! Gak apa-apa.
Apanya yang sakit, Kak? Cuman kakinya aja agak sedikit terkilir. Ya, bagus, Kak. Syukurlah. Kalau kakak gak apa-apa. Aku gak apa-apa, Pak Arka. Motor kamu rusak gak, Nia? Udahlah, gak apa-apa. Lebih baik kamu pulang dulu aja. Lagi di jalan. Aduh, kitanya tuh udah hati-hati, Nat. Tapi nggak tahu deh, tadi tuh ada mobil ya. Nggak tahu nabrak kita, mabok kali tuh yang bawa mobil. Aduh. Ya udah, lebih baik kakak besok ke dokter ya. Ya, aku cuma khawatir kalau ada sakit di dalam atau tulangnya gitu. Aka, ini sih nggak ada luka yang serius, Kak. Cuman terkilir biasa gini kok. Nanti aku tinggal panggil tukang pijit juga langsung sembuh kakinya. Kamu pulang deh. Udah malam, nanti Om Wardoyo marah. Ya udah. Aku pamit ya. Makasih udah nganterin ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan ngebut, Arka. Kelihatan banget kali, itu bocah benar-benar jatuh cinta sama lo. Mana tuh bocah ganteng banget lagi, baik lagi. Dapat dari mana sih? Kacau deh. Masuk aja yuk. Raisa, dengar. Jangan pernah coba celakain dia. Oke? Please. Aku udah capek terus-terusan sabar. Kamu tuh terlalu banyak alasan, tau gak? Kamu inget, perut aku makin lama makin membesar. I know, aku tahu. Aku udah janji, aku akan nonton, oke? Okay? But please, dengerin. Jangan pernah coba celakain dia lagi. Oke, okay, fine. Tapi aku minta sama kamu buktiin semua omongan kamu. Dan kamu harus cepat ceraiin dia. Oke, pasti. Besok aku samperin, aku suruh tanda tangan. Tapi please, dengerin. Jangan pernah coba itu. Oke? Okay? Oke. Okay. Kamu denger ya? Aku gak pernah main-main sama omongan aku. Kalau sampai kamu berani lari dari tanggung jawab kamu, jangan pernah salahin aku kalau nanti kamu tahu Dinda udah ngancam aku gak akan mau tanda tangan surat itu, Mas. Aku gak akan mau tanda tangan itu, kamu gak usah maksa aku. Udah deh. Aku udah bilang sama aku. Jangan sakitin dia! Lalu gue habisin. Arka, minggir, ini bukan urusan kamu. Kamu pergi sekarang. Arka. Lu siapa? Siapanya lu? Gue cinta sama dia. Cinta? Bocah ingusan ngomong cinta. Bocah ingusan sekali lagi. Gue habisin lo! Aku bilang cukup. Cukup. Mohon. Dia dulu nyakitin kamu. Kenapa kamu masih belain aja? Aku gak butuh balas dendam. Sekarang juga aku minta kamu pergi dari sini.
kamu dengar kata-kata aku, kamu pergi dari sini sekarang juga. Ada masalah ya sama Arka. Dia itu asisten pelatih silat. Ini obatnya aku taruh sini ya. Minum. Aku ambilin kamu minum ya. Sehari ini yang satu kali sehari minum sekarang nanti aja, nanti aku minum. Oh iya, aku sebenarnya masih balik ke kantor sekarang. Mungkin sebaiknya kamu telepon Raisa supaya dia bisa jagain kamu di sini. Iya. Yeah. Nanti aku telepon dia. Duluan ya. Makanan buat siapa sih, Len? Mas Herman. Serius itu buat Herman? Bukan, ya sekalian aja nanti sambil berangkat ke kantor ya gue bisa mampirin dulu. Gue khawatirnya dia nggak nyiapin sarapan di rumah. Lo beneran masih cinta sama dia? Jelas-jelas lo itu udah diperlakukan sangat buruk gitu loh sama dia. Ngapain sih ngarepin dia lagi? Perceraian itu perbuatan halal yang dibenci oleh Allah. Dan sebisa mungkin, gue gak akan ngelakuin itu. Tapi kamu memang harus melakukan itu. Ngapain kamu kesini? Akhirnya aku menemukan tempat tinggal kamu yang baru ya. Aku kesini mau ngajakin kamu ngobrol secara baik-baik. Atas nama perempuan, Linda. Hamil. Iya. Aku hamil. Jalan 2 bulan. Linda, aku tahu memang ini sangat menyakitkan untuk kamu. Tapi ini kenyataannya. Aku hamil anak Herman. Aku udah bilang dari dulu sama lo. Linda, kamu perempuan. Aku juga perempuan.
kamu bisa bayangin kan kalau kamu ada di posisi aku. Baik, sini aku tanda tanganin suratnya. Suruh Mas Herman segera mengurus perceraian. Ngapain lo di sini? Awas lo ya sampai lo nyakitin Linda. Kamu tenang aja. Aku nggak akan ganggu Linda lagi kok, karena Linda udah nanda tanganin surat itu. Surat apa? Permintaan cerai. Jadi sekarang silahkan lanjutin hubungan kalian ya, anak manis. Bye. Kalinda, aku harus bicara. Ada apa lagi ya, Arka ya? Kakak emang udah ngambil keputusan kan? Kalau kakak bakal cerai, berarti itu artinya kakak bisa... Arka, sebaiknya kamu lupain deh. Itu pantas loh untuk dapetin perempuan lain yang lebih baik dari aku dan lebih cocok sama kamu. Aku harus buru-buru ya. Aku adalah suami terbodoh di dunia, Linda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku bawa makanan buat kamu. Makasih. Aku gak bisa lama-lama, Mas. Sebaiknya kamu urus perceraian kita. Maksud kamu? Aku udah tanda tangani kesediaan bercerai. Dan surat itu sekarang ada di Raisa. Maafin aku ya, please. Maafin aku ya. Kasihan bayi dalam kandungannya, Mas. Bayi itu gak berdosa. Jadi kamu udah tahu? Aku mau bercerai sama kamu. Maafin aku ya, please. Please, maafin aku ya. Please. Aku udah maafin kamu kok. Asalkan kamu bertanggung jawab atas apa yang sudah kamu lakukan. Kalau kamu gak bertanggung jawab,
aku gak akan maafin kamu. Assalamualaikum. Kasih aku kesempatan lagi, Kak. Enggak, Arka, enggak bisa. Tapi aku cinta sama Kakak. Arka, cinta itu enggak cukup. Hidup itu realita. Kamu tuh bisa dapetin perempuan yang jauh lebih pantas buat kamu, yang lebih tepat orangnya. Dan itu bukan aku. Kamu cari perempuan yang bisa membalas cinta kamu sama baiknya seperti kamu. Sekarang kamu pergi, kamu cari deh perempuan itu. Itu bukan aku. Papa sudah bilang, mata papa ada di mana-mana. Kamu memaksa perempuan itu untuk menandatangani surat. Kamu sudah hamil, kan? Karena bapak papa tidak akan berbohong. Pak, Raisa sama sekali nggak hamil. Masa papa lebih percaya orang daripada anaknya sendiri sih? Raisa sengaja ngaku hamil sama Herman untuk ngedesak Herman buat nyerahin istrinya. Jadi tuh, itu semua bohong. Selama ini kamu bohong. Sayang, aku... Kamu keterlaluan, Raisa. Kamu tahu. Kamu main ikut. Berhenti! Herman, kamu gak bisa berbuat apa-apa lagi, Herman. Surat ini sudah ditandatangani oleh Linda. Mau gak mau, kamu harus bercerai dengan Linda. Mati aja. Arka! Arka! Rani, lepasin gua! Berhenti! Berhenti, Kak!
aja ketemu di sini. Ada apa? Ada masalah sama perceraian itu atau? No. Kita nggak bisa cerai. Gak jadi cerai. Kita nggak bisa cerai. Nggak bisa gitu dong. Kamu harus tanggung jawab sama bayi itu. Enggak. Itu semua bohong. Raisa cuma bilang dia hamil supaya aku bisa cepat nikahin dia. Semuanya bohong. Dan sekarang semua terbongkar. Dan aku mau balikin lagi sama kamu. Aku nyesel. Enggak, Mas. Aku nggak bisa. Kenapa? Aku tahu aku punya salah banyak. But please, tolong. Aku pasti berubah dan nggak akan ngelakuin itu. Tapi please, kali ini. Kasih aku kesempatan. Aku janji nggak akan terjadi lagi. Kita nggak bisa cerai. Linda, cepat datang ke rumah sakit ya. Arka sangat membutuhkanmu. Astagfirullahaladzim. Iya, Pak. Saya kesana. Kenapa, Arka? Arka masuk ke rumah sakit, Mas. Saya harus menjenguk dia ke rumah sakit. Yaudah, aku aja yang nganter. Yuk. Bahagia dengan orang yang dengan tulus mencintai dia dan itu kamu. Dia akan sadar seberapa besar cinta kamu untuk dia. Enggak, Mbak. Tapi dia itu cintanya sama Mbak Linda, bukan sama aku. Jangan ngomong seperti itu, Ran. Arka, bangun. Ayo, Arka. Kak, bangun, Kak. Cuma kamu yang bisa membuat dia bertambah semangat dan tetap hidup. Oh ya Allah, Arka. Arka. Lo harus bangun, Arka. Dan gue janji, Arka. Kalau bangun, gue akan ceraiin Linda dan lo bisa sama dia. Lo bisa sama perempuan yang lo cintai. Tapi lo harus bangun, Arka. Mas Herman. Cara apa? Nggak bisa, Linda. Dia lebih pantas dapat kamu daripada aku. Selama kamu susah, dia selalu ada di samping kamu. Dan menurut aku itu lebih baik. Thank you.
akan berakhir.